Baik, terima kasih Ibu. Si sesi kedua ini presenter Pak Jarod akan memberikan materi e-spring ya. E-spring. Nanti waktu kira-kira maksimal 45 menit ya untuk materi. Kemudian kita lanjutkan tanya jawab sekitar 15 menit. Terus kemudian jika peserta nanti ada pertanyaan, sekiranya ada pertanyaan bisa chat terlebih dahulu biar tidak lupa. Nah, bisa juga nanti secara langsung disampaikan ketika sesi tanya jawab gitu. Baik, Pak Jarod, apakah sudah siap dengan materi yang disampaikan? Ya. Pak Jarod, apakah sudah siap? Di sela materi nanti ketika ada urgent yang pengen disampaikan, bisa dipersilahkan untuk interupsi, tidak mengapa. Ya, ketika ada sesuatu yang itu mendesak pengen diketahui segera, maka bisa diinterupsi. Atau mau dicatat dulu di kolom chat juga tidak mengapa. Sepertinya Pak Jarod masih ada trouble. Jangan lupa juga kepada semua peserta untuk menulis daftar hadir ya dan atau presensi. Kemudian juga host juga moderator semuanya menulis di daftar presensi. Kali ini Pak Jarod akan memberikan materi multimedia interaktif dengan aplikasi iSpring Suite ya. Bagaimana nanti aplikasi ini berjalan? Kita nantikan. Gimana Pak Jarod? Nah, alhamdulillah sudah muncul tampilan Pak Jarod. Apakah Pak Jarod sudah siap? Nah, sudah bisa lancar, Pak Jarod. Ya, suaranya Pak Jarod bisa. Suaranya belum bisa masuk, Pak Jarod. Tampilan sudah tampil, tayangannya sudah tampil, tapi suaranya belum bisa masuk, Pak Jarod.
Belum bisa masuk, Pak Jarot. Suara Pak Jarot belum bisa masuk. Di settingan suara, Pak Jarot, coba dicek. Suara Mas Pak Jarot belum bisa masuk. Mas Adi, bisa bantu, Mas. Suara dari tadi nggak masuk. Santai, santai. Belum. Anu, cepat. Sip, sip. Sip. Nyala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suara Pak Jarot sudah bisa masuk. Oke, Pak Jarot, waktu untuk menyampaikan materi Pak Jarot nanti kira-kira 40. Pak Jarot, bisa mendengar suara saya? Pak Jarot, nanti kesempatan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, kemudian nanti dilanjutkan untuk tanya jawab 15 menit. Apakah Pak Jarot sudah siap? Oke. Siap, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Jarot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tampil. Tampil, Mas Jar, Pak Jar. Dari hostnya ya. Muncul ya. Hilang ya. Apa hilang enggak itu situ coba? Blank Pak Jarot. Sudah, Pak Jarot. Terima kasih.
sudah berubah. Itu kayak satu arah ya. Nah, pengen itu nanti interaktif, jadi bisa dua arah. Nanti bisa nggak diatur gitu? Bisa ya. Pengen itu nanti ada respon itu loh. Saya ini respon. Ya. Ya kayak belajar kayak tatap muka. Jadi kan enak lah. Ini rule. Benar itu dibukain kan, ini loh kan kalau ngajar tatap muka itu kan kadang ada kayak pertanyaan ya. Ini rangsangan seperti itu loh mas, iya, tergantung narasumber. Saya tuh pengen seperti itu nanti mana mana itu mas mana? Oh itu ya. Tidak ada kamu itu tangan nih. Ini gambar tangannya ada beda-beda ya. Tidak bisa Pak Jaron. Tidak bisa. Tidak muncul Pak Jaron. Lancar. Uh,
Ya, baik Pak Jarod, terima kasih atas presentasi yang disampaikan. Cukup ya Pak Jarod ya. Kita lanjutkan ke tanya jawab. Baik, bagi Bapak Ibu semuanya peserta, jika ada pertanyaan bisa mengajukan dulu di chat. Di chat tidak ada. Baik, kalau di chat tidak ada, bisa langsung saja Bapak Ibu sampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Jarod. Baik, adakah yang ingin ditanyakan dari materi Ice Spring ini, Bapak Ibu? Bapak-Ibu sekalian, dengan siapa? Oh, Ibu Jaidati, Bu Hida, silahkan Bu Hida memberikan pertanyaan kepada Pak Jarod. Begitu, Bu Hidayati, sudah cukup jelas kah? Halo, Ibu Hidayati, sudah cukup jelas? Ya, nanti bisa dicoba-coba Ibu di rumah itu. Kalau bisa belajar sendiri. Dan nanti kalau tidak tahu bisa WA Mas Jarod, Pak Jarod. Baik, sesi selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa langsung mengajukan pertanyaan. Ya, ada masuk suara siapa? Pak Taufik Mulyadi. Suaranya kecil, Pak Taufik. Siapa ini? Ada dua suara. Ibu Murtikah ini?
Suaranya kecil, Pak Taufik. Oh ya. Ya, kecil terdengar kecil. Pak Jarot, apakah kedengaran? Oh, oke. Nah, dengan Ibu Murtikah ini? Ya, Bu Murti Winayu. Kami persilakan bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak Jarot. Silakan. Terima kasih Ibu Murtiwi Nahyu. Semoga sudah jelas apa yang ditanyakan. Baik, kepada peserta lainnya, kami persilakan jika ada pertanyaan atau mungkin masukan, himbauan atau apapun bisa ditanyakan kepada Mas Jarot. Pak Taufik tadi mau bertanya, di manakah Pak Taufik? Apakah sudah mendapatkan sinyal? Di kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Oke, Pak Taufik ini saya pakai HP di luar sound buruk. Oh, gitu ya, Pak Taufik. Ya, silakan. Ya, ada masuk pertanyaan. Siapakah ini? Suara tadi siapa? Oh. Ya.
Enggak. Mau jawab ya? Oh, udah mati ya. Mati ya. Tapi ini sudah online di sini. Jadi kalau ini dibuka, Mas. Nah, itu. Sudah cukup jelaskah Bu Hidayati? Ya, perlu nanti belajar ya. Kita belajar sendiri. Kalau tidak paham nanti bisa tanya Bapak Jarot. Oke. Selanjutnya saya baca di menu chat ada pertanyaan dari Pak Taufik Mulyadi. Pak Jarot, ini Pak Taufik Mulyadi menanyakan, Pak, mau tanya, apakah itu cukup pakai e-spiring saja atau perlu aplikasi lain? Dan
Kemudian, pertanyaan lanjutan dari Pak Mulyadi ini, apakah menu-menu karakter sudah tersedia di Ice Spring ini? Oke, Pak Jarot. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Taufik Mulyadi. Saya ke bawah lagi, ada Ibu Widayanti. Ya, Ibu Widayanti bertanya, maaf, saya masih bingung. Menu ispring nanti bentuknya gambar dua atau pripun G. Nah, ini saya belum bisa menangkap pertanyaan ini. Atau Pak Jarot sudah bisa menangkap pertanyaan Bu Widayanti? Maaf, saya masih bingung. Menu ice spring nanti bentuknya gambar dua atau pripun G? Artinya gambar-gambar. Oh maaf, gambar-gambar atau pripun G? Oke. Ibu Widayanti, semoga bisa menjawab ya. Jawaban dari ada suara dari siapa ini? Terdengar tapi kecil. Atau bisa menulis saja ya, Bapak ya. Itu Bapak? Ya. Oke. Saya turun lagi di chat selanjutnya. Dari Ibu Widayanti lagi ini. Ada pertanyaan ini Pak Jarad. Apa bisa digunakan untuk PPT semua mapel? Silakan Pak Jarad. Baik, itu Bu Widayanti jawaban dari Pak Jarot bahwa Ice Spring ini bisa digunakan untuk PPT, mungkin tayangan ya, untuk semua mapel. Tinggal nanti karakternya yang kita pilih disesuaikan dengan mapel apa itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung atau melalui chat. Ya, terima kasih Bu Widayanti. Silakan tadi Pak Taufik tampaknya pengen bertanya tapi kesulitan koneksi ya Pak Taufik. Nah, suaranya sudah terdengar nih Pak Taufik. Ya.
Ya. Ya. Oh. Bah, suaranya, Kak. Ya. Ya, Pak Topik, terima kasih sarannya. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Masih ada waktu sekitar 15 menit atau 10 menit lah, 10 menit untuk bisa tanya jawab. Kalau kita lihat sekilas, memang tampilan Ice Spring ini menarik gitu ketika kita mengembangkan bahan-bahan ajar ya digital yang interaktif. Makanya Bapak Ibu guru ini harus belajar ini. Tidak hanya mungkin belajar PPT, perlu menaikkan kompetensinya ke arah yang lebih baik dalam memberikan tayangan. Ada. Ya, silakan Pak Taufik ini ya. Oh, silakan Pak Taufik Mulyadi, kami persilahkan. Silakan Pak Jarod. Gitu, Pak. Itu Pak Taufik, apakah sudah jelas? Oke, ya, terima kasih Pak Taufik. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Oke, sebelum diakhiri, ini saya ada halo, ya, saya sebenarnya ada pertanyaan sejak tadi ini, Bapak ya, ini Pak Jarod, apakah karakter-karakter ini bisa digerakkan, jadi bisa jadi animasi gitu di Ice Spring ini? Baik, ya. Terima kasih informasinya, Pak Jarod. Baik, Bapak Ibu, karena waktu memang sudah mendekati pukul 3, masih ada kira-kira 10 menit, Pak Jarod, sebelum mengakhiri, Pak Jarod bisa memberikan kesimpulan atau pesan dari materi Ice Spring ini. Silakan, Bapak Jarod.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarot atas materi yang disampaikan. Ini materi yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru ya yang mengembangkan Pak Ajar. Nah, ini ketika ada materi ini ya, tadi yang ilmu yang sudah didapatkan, mohon kalau bisa ditindaklanjuti ya, nanti bisa belajar sendiri kemudian dipraktekkan dan digunakan di pembelajarannya masing-masing. Gitu Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas moderator jika ada salah kata, dan selanjutnya kami serahkan room VKON ini kepada host Ibu Yani. Ibu Yani, monitor. Ibu Yani, apakah monitor? Ya, ini saya serahkan room VKON-nya kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.